tenggelam kejadian tadi malam minggu berapa, Mega Daya 43 yang dari Pekanbaru mau ke Singapura. Tongkang bermuatan puluhan peti kemas kontainer yang diderek oleh takboat Mega Daya 43 BG Marco Polo 188 tenggelam di perairan Tokong Hiu, Karimun, Kepulauan Riau, Kamis tanggal 26 Mei tahun 2022. Kapolres Karimun, AKBP Tony Pantano melalui Kasat Polairut, AKP Binsar Samosir menyebutkan bahwa kapal takboat yang membawa peti kemas ini diketahui berlayar dari Perawang, Riau menuju ke Singapura. BG 188 tongkang untuk kargo kontainer yang dibawa yaitu 20 feet Laden X 108 unit dan 40 feet Laden X 87 unit, jelas Binsar. Binsar menjelaskan, kejadian laka laut tersebut berawal saat kapal takboat yang membawa muatan peti kemas itu melewati perairan Karimun Kecil crossing ke Singapura. Saat itu, kapten kapal mendapatkan laporan bahwa tongkang yang diderek sudah posisi miring 15-20 derajat. Mengetahui tersebut, sang kapten langsung memutar balik untuk berusaha mengandaskan tongkang. Sampai pagi ini kondisi tongkang sudah miring sekitar 40% dan lantai main deck sudah tenggelam dengan posisi sekitar 2,5 mil dari Karimun, terangnya.